menampakkan diri sendiri ya. Menampakkan diri sendiri ya. Siapa namamu, Dek? Yoni, Bang. Yoni. Coba ceritakan bagaimana kejadian yang menewaskan Bapak ini. Tolong Pak Kapolri, Pak Jokowi. Ayah saya tewas ditembak polisi. Tembak saya, Pak. Polisi sekarang energi sekali, Pak. Tak tahu sebab apa ya, Pak. Sampai jebol leher saya, Pak, ditembak, Pak. Tolong bantu kami, Pak Kapolri, Pak Jokowi. Kapan kejadiannya itu, Dek? Jam 10 tadi pagi, Pak. Jam 10 tadi pagi. Yang nembak siapa, Dek? Enggak tahu, Pak. Fotonya ada saya, enggak tahu saya, Pak. Namanya enggak polisi, tahu. Pak. Namanya enggak saya, enggak tahu, Pak. Polisi mana, Dek? Polisi Pelabuhan Melawan, Pak, Polres, Pak. Ada berapa orang tadi, Bang? 3 orang, Pak. 3 orang. Ini yang baju Bang pegang, baju apa? Baju ayah saya, Pak. Baju anak ponakan ini. Baju adik dia ini. Adiknya. Baju ayah. Nah, ini baju ayahnya. Nah, ini baju apa saya, Pak? Adik saya yang gendong ayah saya ini, Pak. Baju merah itu baju apa, Pak? Baju ayah saya, ini baju ayah saya, ini baju adik apa saya, Pak? Adik saya, Pak. Gendong ayah saya tadi lah, Pak. Sampai jebol lehernya, Pak. Ditembak. Mati di tempat atau gimana, Dek? Mati di rumah sakit, Pak. Mati di rumah sakit. Mati di rumah sakit. Yang bawa ke rumah sakit siapa, Dek? Adik saya, Pak. Bukan polisi yang bawa. Bukan, Pak. Polisinya lari, Pak. Jadi setelah kejadian, polisinya lari, Pak. Dikejar polisi, Pak, lari. Meninggalkan tempat setelah menembak, polisinya lari. Berapa orang polisi ada, Dek? 3 orang, Pak. Ada yang kenal? Enggak ada yang kenal, Pak. Abang ada yang kenal, Bang? Saya kenal, Rudi Simamora. Ya, Rudi Simamora, Bang. Tugas di mana? Tugas di mana, di Polres Pelawang. Nah, Rudi Simamora. Nah, itulah. Waktu kronologis kejadian Abang tahu, Bang? Saya tahu. Nah, saya melihat, cuman saya tidak ada apa-apa. Saya hanya melihat saja. Nah, jadi dia itu dipiting lehernya, mau dibawa, adik saya ini meronta. Nah, meronta tadi terdengar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.